Ya. Untuk membedakan dengan peserta, soalnya itu ada yang imut di situ. Kita ngefans banget. Makasih semuanya. Ritual apa sih ketika kalian ditawari menjadi host di acara yang walaupun namanya sama, tapi ini adalah sistem baru, tapi dengan partner yang berbeda? Apa yang kalian lakukan bertiga ketika ritual? Iya. Ya kebetulan kita, kalau saya sih pasang susuk di betis ya. Jadi, kalau ritual sih alhamdulillah gak ada, karena memang alhamdulillah chemistry dari kita semua. Ini kan kita satu keluarga. Jadi ibaratnya kalau kita menginjakkan kaki gitu sih, itu sudah seperti menginjak rumah sendiri. Jadi yang namanya keluarga, kadang-kadang tidak perlu melakukan ritual khusus. Karena apalagi kita kedatangan Rara yang sudah cukup kita kenal juga. Jadi ya kita membuka tangan lebar-lebar untuk bisa belajar hal yang baru lagi dari Rara. Justru kita yang pasti akan belajar hal yang baru dari semuanya. Kamu humble banget sih, gila. Iya, alhamdulillah dia cari musibah. Gitu. Rara 2018 menjadi juara 2 di Lida ya. Lalu sekarang berhadapan sebagai partner memandu acara di Lida 2020. Apa rasanya? Aduh. Oh, udah diajarin? Di off-pack dulu ya kalian ya, sama AA ya? Kamu gak sama AA, di off-pack dulu ya? Iya, oke. Okay. Sebelumnya Rara ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Indosiar, untuk Bu Siwi, untuk Pak Edkin, Bu Linda, Oma Selly, Bu Maria, Pak Ubaidan, seluruh tim yang sudah mempercayakan Rara, memberikan Rara amanah untuk menjadi host di acara Liga 2020. Rara bersyukur, senang, grogi, pokoknya campur aduk jadi satu. Iya dong. Jangan. Jadi gimana ya? Ya seperti itu. Dia grogi dari tadi. Jadi dia bilang belum grogi, tangannya dingin gitu sih, belum makan soalnya. Grogi. Bagian dari keluarga besar Indosiar, diberikan wadah, dan Rara dilahirkan di sini. Insya Allah saya sarap atau normal aja? Enggak, maksudnya namanya sini dia dijawab. Ini dia berarti bener, AA jangan dikodain. Ya itu biar keluar dari hati dia. Iya, pokoknya istilahnya gini, Rara sebenarnya sudah magang jadi host di beberapa acara sebelum Lida, ada beberapa acara spesial di Indonesia. Yang paling bikin khawatir itu kalau lagi manggung acara live kayak gitu apa dengan mereka bertiga? Kan mereka bertiga julid ya. Okay. Jadi Rara tuh. Kamu mau mengambil peran apa nanti begitu tahu mereka udah template-nya julid? Kan mereka. Tunggu sebentar, ini Rara. Mau bikin siapa? Ya itu operasi. Pastinya sukses. Jinaya kan dari Thailand kan? Iya. Pokoknya Rara ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insya Allah Rara akan memberikan tanggung jawab yang terbaik untuk Indonesia dan Rara. Sorry, you didn't answer my question. Apa yang membuat kamu khawatir? Rara pelajari yang lagi. Oh iya, dia pintar dia. Oke, udah pintar. Boleh diteruskan jawabannya, apa yang membuat kamu khawatir harus satu panggung dengan mereka bertiga? Dan kamu takut sama kita, tadi katanya takut karena kita julid. Iya, oke. Okay. Takutnya rahasia-rahasia dia dibongkar, misal sekarang dia pacarnya polisi. Gak apa-apa loh, dia anak polisi. Setelah sebelumnya kan pernah dekat juga. Ih, jangan lah. Mulutnya dengan sama ya. Iya, oh berarti benar kan? Polisi ya? Enggak. Oh. Oke, kembali lagi. Pangkatnya apa, Ra? Dinas di mana? Kembali lagi. Poluan ya? Ngopral di polisi. Polisinya polisi tidur. Barang gue gak apa-apa. Enggak, tapi kalau Lesti naksir sama Hari. Karena baru putus sama Rizkinya. Hei, bukan naksir. Bukan Hari naksir. Jadi dengan si kembar? Udah putus berapa bulan yang lalu. Dede.
jadi awalnya itu kan masih kamu investigasi lah. Ngobrolnya bisa dimasak nanti. Ini cara serius loh.